Indonesia Bercanda dan kita masih bermain TTS Teka Teki Sulit. Apakah capek jawaban yang benar? Capek lah. Bertanding. Jangan jawab benar kita. Harusnya disalahin. Gak enak sama Kartika dong. Iya. Gimana perasaan dia? Gak dapet minum. Harus mendampingi laki-laki yang kayak begitu. Kan kasihan. Ganteng juga enggak. Ganteng enggak. Enggak traktir minum. Cuma minum diajak dong, ngobrol. Minum dulu dong. Aduh. Minum dulu dong. Aduh. Kita kasih Kartika aja enggak apa-apa ya? Iya enggak apa-apa. Kartika, sini dong. Enggak mau, aku biasa pakai usaha sendiri. Itu namanya cewek mandiri. Wira swasta dia pak, usaha sendiri. Dia mau wira swasta, usaha sendiri. Usaha sendiri. Motor mogok, mobil mogok. Kenapa? Kilometer nggak jalan-jalan. Bapak salah nanya orang ini. Ini di showroom, Pak. Ini showroom. Showroom mobil-mobil baru. Mobil second hand sebelah situ. Dia betul jauh. Baru kali ini lu balas bener ya. Ini showroom mobil baru. Mobil second hand kilometer udah pada rusak tuh. Ini tandanya mesinnya oke. Okay. Oh, jalan-jalan, Pak. Showroom mobil second di mana? Itu, Pak. Kilometer tinggi. Kalau yang baru? Sini, Pak. Kilometer masih nol, Pak. Saya mau jual setir second. Gak ada. Perhatian, bus akan segera berangkat. Bedu Akbar, silakan tunggu di bis. Siap dong. Ya, Kartika, tunggu di hatiku. Gak setuju saya, Pak. Kamu setuju gak capek? Setuju sih, kenapa enggak? Ya oke, saya setuju juga, Pak. Oke, semuanya setuju, tapi jawabannya capek. Ya, penyataan secara fisik, dia satu ini selesai, Pak. Baik, sekarang giliran tim. A. Udah langsung aja deh ya. Pendekan, yang pendekan. Yang pendek aja. Berapa? Tiga. Tiga mendatar. Tiga mendatar, oh, iya. Lima kotak, huruf U di kotak keempat. Kalau ada gula, biasanya ada? Kalau ada gula, ada... Ada gula, ada minum lah. Minum. Minum. Apakah minum? Jawaban yang benar, kita lihat. Silakan tim B. Tim B, ada gula. Kalau ada gula, ada? Ada gula. Biasanya ada. Kalau ada gula, biasanya ada? Ada gak, Bu? Ada gak? Punya di mana, woi? Punya di mana? Ada gak, Bu? Ada gak, Bu? Gak. Banyak. Bu. Ada gula? Ada gak, Bu? Itu U-nya di mana, Bar? Belakang cuma siapa? Gak. Tanya-tanya. Ini pakai K. Ada gak, Bu? Bang, yang Ibu pakai kamu, Ibu? Iya, benar, Bu. Kan kamunya. Ibu sama bapak-bapak. Ada gak? Ada gak tuh? Gak. Lu nanya lagi tadi udah jawab. Apa? Ada gak, Bu? Ajar, Bu. Ada gak, Bu? Ada gak, Bu? Ada gak, Bu? Ada gabu di mana kita atur? Gajah. Ada gabu. Apakah gabu jawabannya? Ada gula, ada gabu. Susah mikir. Ada semua dong mestinya. Ada gula? Nggak tentu dong. Ya, semua. Kita lihat. Pasti kalau ada gula, biasanya ada... Terus. Ada gula, ada terus. Kan bisa nggak ada? Kan bisa nggak ada. Saya kasih tahu. Coba bayangin kalau ada, Pak, ada gula. Ada. Terus. Gula diparkir. Katanya Bapak ada gula ada terus. Kalau ada, gula biasanya ada terus. Ya nggak selalu, kalau habis gimana? Nih, berarti orang nggak ada itu. Gula itu sampai kehabisan. Bapak pertanyaannya? Kalau ada, gula biasanya ada terus. Kalau ada, gula biasanya ada terus. Kata-kata terus, Pak, itu continuity, tidak ada proses. Nah, iyalah, tidak ada. Bapak menggal kalimatnya, kalau ada gula. Kalau ada gula biasanya ada terus. Masa orang ada, gula nggak ada sih? Pak, gula sesuatu yang bisa habis loh, Pak. Loh, bisa habis, emang orang kalau ada nggak bisa beli berarti gula. Berarti kata-kata terus itu bisa dipakai dong, Pak. Ada dong. Namanya terus berarti itu tidak ada kata-kata habis. Iya, kalau orang ada nggak mungkin kehabisan gula. Pak, kalau ada gula, atau kalau ada gula,
Ini tanda komanya di mana? Dia setelah ada. Setelah ada. Kalau ada, gula biasanya ada terus. Kalau enggak ada? Wah, itu barunya. Tapi kalau ada? Ada terus dong. Ini enak, terus lah. Kita ini termasuk negara petani, agraris. Lu di depan Kartika pengen kelihatan pinter gitu. Tapi salah-salah. Bukan, maksudnya artinya gini, kita punya petani banyak, punya sawah luas, tapi kebutuhan beras tuh kurang, masih harus impor. Kan gula gak, kok beras? Apalagi gula, yang petaninya jarang, petani tebunya jarang. Enggak, Duk, kebutuhan gula kita terpenuhi. Ya artinya akan tetap habis. Saya kasih tahu ya. Bapak dari Bulog, Pak. Sandang pang, yang namanya pangan, ya itu sekarang kita sedang khawatir masalah pangan. Orang begitu banyak penduduk di dunia, Pak, miliaran penduduk di dunia, makanya negara kita sedang menjalankan program pemerintah ketahanan pangan. Anda mau nawarin apa sih sebenarnya? Biasanya itu ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya ini perlu beli ini enggak, butuh ini ya, jual. Dapat hadiah. Apa sih? Enggak, Pak. Promo siapa ini, Duk? Sangku cleaner ya? Atau mesin cuci? Pak, susah nyari duitnya dulu ya. Tolong nih, banyak teman-teman mahasiswa ya. Tolonglah hati nuraninya digunakan. Benar-benar kasih tahu, Duk. Bahwa kita ini sedang kritis. Ya, sedang benar-benar prihatin. Wis, gitu. Mau kemana ujungnya, saudara? Gua tungguin lu. Teman-temanku sekalian, kita harus sadar. Ya. Kita jangan terlena oleh kinerjana. Jauh banget larinya. Kita jangan terlena oleh keadaan yang ada. Kita harus waspada, siap sedia menghadapi tantangan yang ada. Terus gulanya kemana sih, Pak? Gulanya itu, Pak. Balik lagi ke gula. Ya. Gula. Gula tuh bakal habis. Biarin sampai baterai habis dan ngomong. Kalau lahan sawah, tebu, semua dijadikan properti, dijadikan gedung-gedung bertingkat, petani siapa yang menanam jangkrik? Baik, tinggal 2 soal lagi, giliran Tim B. Silakan. Pola pikirnya masih jahat kan ya? 4 menurun, kita ya, lihat ada 6 kotak huruf E di kotak yang kedua. Alat tulis yang diraut. Alat tulis yang diraut. Alat tulis yang diraut, silakan Tim B. Alat tulis yang diraut. Pendek. Pendek. Apakah pendek jawaban yang benar? Bentar, Pak. Mau nazar lagi dia. Sejuta udah keluar, Pak. Iya dong, nazar lagi dong. Dihajar 300 poin. Bukan apa-apa nyarinya itu kita. Hidup ibarat roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Itu juga yang dialami Bedu. 30 tahun yang lalu, itu kelamaan. 3 bulan yang lalu, Bedu pernah mengalami masa kejayaan di mana semua soal dia babat habis. Tapi malam ini, roda Bedu sedang berada di bawah. Ayo kita syukurin. Syukurin. Ini ngapain? Biar keisi, gak kosong. Apa mau sih? Dibongkar, Pak, nggak kepake. Itu properti saya, jangan dibongkar. Apa, dari tadi nggak ada. Nggak dipake apa-apa, di situ nongkrong doang, Pak, anak-anak muda. Nggak ngapa-ngapain. Bentar, Bapak kalau mau bongkar, jangan bangunannya. Ini yang aku maksudnya. Ini apa? Pensil, Pak. Iya. Diraut, lebih pendek kan? Iya. Oke, gimana? Set.
dan ujung pensil yang satu ke ujung yang lainnya tetap tanpa ada perubahan, nah, hanya runcing saja. Nah. Panjangnya tidak berubah, pendek. Tidak berubah menjadi pendek. Diraut, bukannya dipotong. Ya, tapi diraut. Kan itu diraut, namanya di, diraut. Iya, diraut. Ujungnya pasti ada kepotong. Enggak, tetap tajam. Ya, ada nih, nih. Oh, diraut karena berubah diraut, pendeknya. Enggak. Ini kan gini, gini. Ini segini, ujungnya nih, ini kan masih ada ujungnya. Iya, 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 ini kan diraut gini. Diraut, diraut. Ini pinggirnya, Kak. Ya, ayo. Pinggirnya, begitu begini. Nah, kesini juga jadi lebih pendek. Wah, ini pensilnya matre ya? Kenapa? Diraut aja. Diraut? Diraut aja. Diraut aja. Lebih pendek. Nah, tetap. Iya. Panjangnya tetap sama. Tetap, tapi namanya dibikin runcing, itu pasti ada yang kepotong. Enggak. Ada yang kepotong. Sisinya. Pak, tolongin dong. Sisinya. Iya, sisinya. Sisinya. Kan gini nih. Tapi tengahnya enggak. Iya. Kalau begini jadi lebih pendek. Itu menipis, bukan pendek. Iya, lebih pendek. Ini bukan menipis, berarti lebih pendek. Loh, Beethoven lagi dong. Beethoven. Ah, saya mau tahu ada pada tekanan yang luar biasa, ya kan? Saya hibur deh. Kamu gak suka yang palsu? Tuh, makanya jangan pilih bedu. Nih, kita habisin lagi, Pak. Gak usah ya. Kasian dia. Ya udahlah. Pak, gak enak. Dia jawab, Pak. Satu huruf bener kalikan 100. Kasian, Pak. Ini rebutan sudah terakhir. Rebutan, Pak. Rebutan. Soalnya nilainya berapa? Soalnya saya beri nilai 301. Baik, ini adalah soal terakhir. Nilainya 301. Kita kasih semangat untuk kedua tim. Ada 6 kotak huruf A di kotak 2. Tadi ada soal jackpot. Artinya apa? Ya ampun. Nilai saya tidak berlaku karena jackpot, berarti Anda harus ada memilih amplop ya? Ya. Bukan nilai 301 ya. Tangan di atas tombol, pertanyaannya gampang sekali. 8 menurun. Hantu khas Indonesia yang menakuti orang dengan cara loncat-loncat. Namanya? Apaan? Silakan tip aja. Namanya doyong, Pak. Doyong. Dok, kalau doyong itu namanya pocong kesandung. Iya, dia kayak pocong kali ini. Gitu, apa, Pak Bendu, mau nanya ini hantu atau waru ya? Waru dong, yang beda lagi. Hantu Indonesia yang... Jangan ini, menjawab. Ini fakta yang mungkin belum. Di studio sama. Ini, kalau kemis sama. Malam biasanya ada syuting. Oh iya. Syuting di komen, Pak. Kosong. Namanya kosong. Hantu khas Indonesia yang menakuti orang dengan cara loncat-loncat, namanya... Tadi jawaban gue itu enggak dijawab nongol. Kenapa ya? Enggak nongol. Kenapa waktu saya jawab nongol Bapak enggak stop dah itu? Gitu. Oh, saya enggak boleh seperti itu. Saya sudah ada sumpah jabatan menjadi host ini tidak boleh. Harus netral. Iya. Kalau memberi clue harus kepada semua. Nongol, Pak. Nongol. Lah, nakut-nakuti kalau enggak nongol, kita enggak takut. Coba. Enggak lihat kitanya. Pak, kalau nongol ditanggrep, Pak. Nih, contoh. Anda suka kita tangkap. Suka nonton film horor enggak? Iya. Itu kalau nonton awal sampai akhir, hantunya enggak nongol. Ini horornya di mana? Nongol. Menakut-nakuti orang dengan cara loncat-loncat, ya harus nongol. Kalau dia loncat-loncat di dalam kuburan enggak ada yang lihat. Pak, namanya skipping, bahkan dengan suara aja pun juga kita bisa kadang-kadang suka ada perasaan takut, Pak. Contoh. Wah. Nah. Coba bukan injak. Bukan ini buka bedu ya? Buka bedu ya? Bau. Bukan itu Pak ini. Baju setengah udah lu tutup. Kayak jemput dong. Gue balik kemar. Pak, enggak, gitu padahal enggak ada foto aja takut. Rame-rame yuk. Kemana? Kamu ngetuk pintu enggak? Enggak. Tanganku enggak, tapi kakiku tadi. Kok malah nutup ya? Suaranya nutup. Ya, Pak.
Lo nutup. Enggak, bro. Natap gini. Bar. Apa? Lah sini tuh, gak dikunci. Lah sini. Oh iya. Terus ngapain kita di situ tadi? Betul. Ya masuk semua. Eh, kita bakar. Nah, gak ada pocong, gak ada siapa, tapi ada suara. Apa sih takut? Suara pecah, Pak. Alah, itu kepala saya injek. Coba gak ada suaranya. Oke. Takut gak? Ya gak ada suara. Tempatnya serem banget nih. Takut nih, ada bau-bauan juga kadang nih, kadang membuat takut. Minggir bisa gak sih? Gara-gara dia kalau usaha. Kadang-kadang ada bau-bauan juga bikin takut. Ini bau-bauan. Masa bau-bauan takut? Ini coba. Nih. Nah, kamu bawa aku. Nah, ini bau-bauan gak takut. Sini dong, sini. Aduh. Gimana sih? Baik, berarti pemenang episode kali ini adalah Tim B. Perlawanan sama sekali, Pak. Iya, kayaknya kita gimana gitu. Kayak lawan sama tembok, Pak. Bener, saya mending lawan tembok, Pak. Iya. Masih ngelawan. Ini nggak lawan sama sekali, Pak. Iya. Anda jangan sombong dulu. Kenyataan. Orang sombong. Enggak, saya sombong, Pak. Angkuh begini, Pak. Sama saja. Kita baca skor sudah tertinggal 300. Pemenangnya Tim B. Nah, supaya seenggaknya kemenangannya bisa terasa kebahagiaannya, kita lengkapi dengan hadiah yang berhak dibawa pulang oleh Tim B. Silakan, Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Action kamera yang dipersembahkan oleh Sosis Sobek. Sosis yang butuh jahitan karena sedang mengalami cedera. Silakan bawa pulang. Foto fotoan ya, Pak? Iya, silakan. Kamu saya foto dan lu kan enggak ada, kamu kan enggak dapat hadiah. Nanti kamu saya foto, kamu saya ronsen ya. Foto ronsen dong. Maaf, ini tetap jadi milik kita. Terus? Masnya siap ya? Siap ya? Action cam loh ini hadiahnya. 1 2 3 action. 1 2 3 action. 1 2 3 udah. Gimana, udah oke? Okay? Masih mau tambah lagi? Nah, buat kita apa? Action. 1, 2, 3. Action. Bisa action di depan kamera ya. Selamat. Dan untuk pemirsa yang sudah menunggu, sekarang saatnya kita umumkan siapa yang berhak mendapatkan Rp500.000. Iya, tadi dari pertanyaan yang hanya 3 kotak. Huruf kedua adalah A, bagian dari tutup mesin mobil. Jawabannya sudah ada di Instagram kita, @vb_net. Ya. Oke, baik. Selamat untuk Anda yang menjawab paling tepat dan juga cepat mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Dan karena tadi kan sudah ada total 7 pertanyaan, yang berarti dengan ini 7 pertanyaan yang sudah diberikan oleh Kristo ini, biasanya kan setiap pertanyaan kiriman dari pemirsa di rumah itu kita beri hadiah Rp500.000. Tapi karena ini ada total 7 pertanyaan, oleh karena itu jumlah total Rp3.500.000 akan disumbangkan untuk Kristo. Iya. Terima kasih banyak, Kristo, untuk soalnya. Dan untuk memastikan, saya akan telepon Bapak dari Kristo. Halo. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat. Saya calon dong, Pak. Hei, calon dong. Selamat malam, calon dong. Iya, apa Pak. Kabar? Hei, kabarnya bagaimana, Pak? Baik, baik. Semua baik. Ya, ini kita sedang syuting WIB. Dan iya, seperti yang waktu itu kita diberi soal oleh Kristo, malam ini apa kita mainkan TTS. Baik, yang dari Kristo ada 7 soal. Dan okay, untuk itu kita memberikan penghargaan untuk Kristo. Masing-masing soal kita beri penghargaan 500. Jadi karena 7 soal. Jadi Kristo akan mendapatkan 3.500.000 dari WIB ya, Pak ya. Puji Tuhan, terima kasih calon dong. Saya sampaikan ke Kristo. Iya. Kristo masih rajin nonton WIB, Pak? Masih. Iya. Salam buat keluarga, Pak ya. Baik, dalam dong. Kapan-kapan. Buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini 3 juta setengah akan kita
kirimkan nanti kepada Kristo putra dari Pak Bambang. Terima kasih Bapak, selamat malam. Baik. Salam selamat buat Kristo dan keluarga. Baik, terima kasih. Iya. Sampai ketemu. Iya Pak. Oke baik, sekali lagi selamat untuk Kristo. Terima kasih banyak untuk soal kirimannya yang hari ini sudah kita mainkan. Terima kasih juga untuk Pak Bambang. Dan tentunya terima kasih untuk bintang tamu kita. Kartika Kurniawan, terima kasih untuk penonton yang telah hadir di studio. Dan juga tentunya pemirsa di rumah yang telah menyaksikan. Sampai kita bertemu lagi tentunya di sini.